Iya, kembali lagi bersama saya. Ya, jadi sudah terkumpul ya. Kita hanya membutuhkan 39 hari untuk membuka kartu ini. Jadi ini sebenarnya kartunya deck-nya enggak besar ya. Kecil, hanya seperti Champion V. Ya, jadi hanya kartu yang di set aja sih, jadi belum termasuk yang rare, holo rare. Tapi udahlah, sekira yang itu juga sudah bagus sih. Jadi kita ngeliat historinya yang termahal emang Birdkeeper ya. Di antara yang bukan yang bukan holo rare. Aku mulai di mana ya? Trade. Kita tinggal cari lambang Shining Fate aja okay. Sini Shining Fate. Kita Vivid Vault 7 ya. Kita ini tahu ini berapa ini? Paling ini banyak-banyak. Pokemon biasa kalau apa? Satu pack, dua pack itu mungkin bisa aja sih. Habis itu disini EV, pun biasa lagi gitu kan, Shining Fit. Biasa, siapa kayak ini. Ini gak mahal ya, ini mulai mahal. Habis itu ini, ya kalau pengembang biasa kita bisa trade dengan yang murah-murah aja sih. Jadi ya, it's fine lah. Ini lagi, habis itu disini ada, apa lagi ini aku lupa namanya. Ya, bukan-bukan biasa, aku mulai bukan biasa. Ini semuanya aku tukar dengan satu kartu, satu deck ya. Bagi semua pasti mau sih. Maksudnya DNA itu satu. Satu PBT, ini murah banget. Satu Chandrens juga, ada dua. Satunya mudah, Marpeko dapat satu. Krobat dapat 21. Saat, apa nih? Darkness Ablaze ya. Habis itu Camerad, Rubber Class 1. Rubber Class 11 ini. Lumayan ya, kita dapet VMAX. Habis itu 24, ini paling banyak mungkin juga. Bukan banyak ya, lebih banyak dibanding Birdkeeper mungkin. 24, Fifth Voltage, tapi wajar ya. Karena di Terus sebelumnya juga mahal banget juga. Jadi belum ada Shining Fate-nya juga, belum ada tipe Shining-nya, kartu Shining-nya belum ada ya. Terus itu apalagi, Balgai hanya 3 ya, cukup murah aja. Terus itu Karalis, murah aja, mau mahal, nggak tahu sekarang ya, harganya naik atau tidak, kita nggak tahu ya. Habis itu yang berapa versi Shining Fate. Habis itu kartu ini juga yang mahal, ini nggak bisa, ini aku cari nggak trade ya, aku nggak tahu ini. Jadi ini emang lihat-lihat aja, ada yang murah. Terus yang ini ganti ya, ini ada dua. Termasuk Blaze. Habis Evolution, murah banget. Captain Trainer, it's mine ya. Nggak tahu ya, karena bisa murah-murah begitu ya. Begitu sih baru ya, aku nggak tahu ya. Jadi ya emang seperti ini. Ini 3 dengan full holo rush, full art rush ya. Katanya jelek banget tapi ya udahlah. Ini terus ada Resistion. Ada 3 Cerebral Class, terus ada Delmis. Delmis satu doang, Vivid, I don't know, it's fucking small keeper. Pokoknya saya pinter dong, cari aja mungkin ya. Di sini ada Chandrace VMAX yang lumayan. Chandrace VMAX, Superstar Grenade, satu Morpheko VMAX lagi di sini. Pokekid dan anaknya Jessia tadi ya, kata apa ada Ditto 7 yang lumayan mahal juga. Dan juga mahal Kyogre, siapa gimana kan?
Ada VMAX di sini murah juga ya, tiba-tiba turun harganya. Sorry guys ya, habis banjir jadi agak flu. Terus ada scale, ini scale juga mahal, 14. Tapi itu memang tinggal-tinggal sedikit. Ada Dermis dengan satu ini aku tawarin enggak ya? Kurang tahu juga sih sebenarnya, mungkin dapat aja di trade. Ada Pires 4, dia lumayan murah, lebih mahal scale yang tadi ya. Birdkeeper internya mahal, tapi ya untuk bukan vivid. Jadi 28 untuk supplies yang dimana saja sudah komplit. Dan saya dapat 2 untungnya. Bisa saya tukar, tapi gimana ya? Jadi ya kayaknya nggak akan kepikiran ke situ dulu. Kan kita akan selesaikan on fight main. Kita selesainya sampai kapan. Karena kartu lama ternyata emang lebih mahal. Yang baru emang lebih murah. Kalau di PT Jika Online. Tapi kalau di yang real, baru itu mahal. Mahal dan yang lama lebih mahal lagi. Begitu aja guys. Thank you for watching. Kita lihat dulu ya di sini ya. Battleshell packnya udah ada. Tapi masih belum kelihatan. Aku belum dapat, biar satu belum dapat. Baiknya betul betul shit itu ya. Oke, okay, gitu aja guys. Thank you for watching and see you next time.